Gedung kedua yang merupakan gedung lama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muba mendadak diperiksa dan disegel beberapa petugas dari KPK pada Jumat malam. Tampak pintu masuk depan gedung Dinas PUPR Kabupaten Muba ini sudah dipasang stiker putih bertuliskan dalam pengawasan KPK. Tak hanya itu saja, sejumlah ruangan kepala bidang juga dilakukan pemasangan stiker oleh tim penyidik KPK. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Sripoku, ada Fajri Romadoni di sana yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Fajri. Halo, selamat siang, rekan Nila. Fajri, bisa diinformasikan kronologis penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK ke gedung Dinas PUPR ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih, rekan Nila. Penggeledahan sendiri terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, di mana sekitar 6 orang penyelidik KPK menggunakan dua unit mobil Innova dan satu unit mobil Avanza, di mana 6 penyelidik KPK ini langsung masuk ke gedung kedua Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyumasin. Nah, dari sana sejumlah penyidik mengamankan sejumlah barang bukti seperti berkas dan alat bukti lainnya. Namun, penyidik juga kesulitan karena sejumlah gedung, salah satu gedung yang berada di depan terkunci karena sistem pengunciannya menggunakan fingerprint nilai. Oke, untuk kondisi terkini sendiri di gedung Dinas PUPR pasca adanya penggeledahan seperti apa, Fajri, berdasarkan pantauan Anda? Untuk sekarang ini gedung Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyumasin tampak kosong, Mila. Di mana tidak ada penjagaan sama sekali, baik itu pihak Polri maupun dari pihak penjaga dari security dinas tersebut, Mila. Ada berapa orang tim dari KPK yang pada malam itu, pada Jumat malam, melakukan penggeledahan, Fajri? Tim sendiri sekitar 6 orang, Mila. Ketika dimintai keterangan, tim tersebut tidak menjawab dan langsung meninggalkan lokasi menggunakan 3 mobil, Mila. Kemudian untuk pejabat PUPR Muba sendiri dan juga pejabat lain, mengomentari adanya penggeledahan ini seperti apa, Fajri? Sejauh ini sejumlah pejabat terkait belum bisa diminta keterangan. Bahkan kepala dinas pun nomor HP-nya sudah tidak aktif lagi dan masih menunggu keterangan lebih lanjut oleh penyidik KPK Nila. Oke, terima kasih banyak Fajri Romadoni, wartawan Sripoku, atas laporannya terkait penggeledahan yang dilakukan tim KPK ke gedung dinas PUPR. Selamat bertugas kembali, Fajri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.